Halo, selamat siang. Kita kembali lagi di channel Rahde Jayanti. Kali ini saya sudah menghadirkan sebuah mixer dari Zeta Pro dengan tipe Sniper 4. Oke, jadi ini mixer bagi saya sangat keren ya. Itu dengan harganya yang ya enaklah di kantong dengan kualitas yang wow. Kita lihat saja di sini sudah ada mixer dengan 4 channel line. Tentu saja dilengkapi dengan equalizer. DSP-nya ada 99. Wow, keren mixer ini. Ini juga dilengkapi dengan sound card, MP3 player, juga ada mode Bluetooth-nya. Jadi suara itu, musik itu masuk dari channel 4 melalui tombol ini ya. Seperti biasa, dalam setiap mixer itu ada beda-beda. Jadi yang perlu diperhatikan untuk bisa menggunakan mixer adalah tombol-tombol yang seperti ini ya. Kita lihat tombol yang seperti ini, kita harus pasti membacanya apa sih maksud sebuah pabrik ya, mengisi tombol seperti itu, karena itu wajib untuk kita ketahui sebagai pengguna ya. Jadi kita langsung saja kita tes mixer ini. Ini sudah saya hubungkan dengan sebuah power amplifier dan speaker yang tentunya sudah biasa sering kita pakai untuk mengetes mixer. Oke, jadi langsung saja kita tes. Kita hidupkan dulu ya mixernya. Oke, ya, Zeta Pro Sniper 4. Ya, kita tes vokal. Tes 1. Jadi ini hasilnya dengan suara yang sangat bagus. Mixer ini layak ada kompresor di dalamnya. Ya, oke, itu tadi sekilas suara mixer yang saya gunakan di Zeta Pro Sniper 4. Kayaknya sudah mixer yang sekarang itu mirip-mirip ya, dengan kombinasi tombol, dengan efek dan sebagainya. Ini saya hanya mereview sekilas bagaimana kualitas suaranya. Bagi saya mixer ini layak untuk kita miliki, khusus untuk kebutuhan kecil. Mixer ini memang layak, memang patut kita miliki. Jadi mixer ini sangat penting. Baiklah, sekarang kita coba efek ya, efek apa saja yang terdapat di mixer ini. Oke, ini suara belum efek ya. Tes 1 2 3, jig 1 2. Sekarang saya hidupkan menggunakan efek ya. Saya program di nomor 30 ya, berarti yang kena ini adalah 21 sampai 44, adalah karaoke. Ini mixer sudah saya tes sebelumnya, jadi saya hanya ingin menyampaikan suara ini yang paling digemari oleh teman-teman saya, dan saya juga sendiri setelah mencobanya saya ikut juga suka dengan posisi di nomor 30 di Zeta Pro Sniper 4. Oke, kita coba. Cik a tes, cik a tes, 1 2 3, cik percobaan, cik a, cik 1, cik 1 2, cik 1 2. Wow, suaranya sangat enak. Ini saya menggunakan mic yang standar saja suaranya sudah bagus, apalagi menggunakan mic yang lumayan harganya mahal, dijamin kejernihannya makin tambah enak. Jadi Zeta Pro Sniper 4 ini sangat-sangat
saya rekomendasikan untuk dimiliki Bapak Ibu sekalian atau pencinta audio yang membutuhkan channel sedikit tapi dengan suara preamp yang bagus. Ini sangat-sangat saya rekomendasikan. Oke, sekian dari saya. Semoga semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Zeta Pro Sniper 4 ini sangat-sangat layak kita pakai untuk segala kegiatan yang dibutuhkan. Tentu channelnya disesuaikan ya. Ini yang saya coba adalah Zeta Pro Sniper 4. Oke, terima kasih. Salam dari Bali.